Hello guys, nama saya Andrew dan saya akan kongsikan kepada korang the last part of module 3. And module 3 ni bercerita pasal moving camera. Sekarang saya akan kongsikan apakah itu crank camera dan juga slider. So, jom kita masuk slide pertama. Yes, seperti yang korang tengok ini, ni ialah crank camera. Okay, apa itu crank camera? Pernah dengar tak? Sebenarnya ialah alat untuk kita menangkap scene yang lebih jauh ataupun yang lebih tinggi yang kita tak dapat capai, kita pakai crank camera untuk tangkap scene itu. So, kita tengok next slide. Okay. Lepas saya buat kajian lah, so ada terbahagi kepada dua jenis crank camera. So, first is hand manual crank camera dan second is car crank camera. So, apa beza dua-duanya? Jom kita tengok. Okay, inilah gambar-gambar untuk hand manual camera. Lepas tu kita dah tengok ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang macam-macam lah. So, ini mengikut customer punya design lah, macam untuk pakai dalam situasi yang berbeza. Okay, yang slide ni cerita pasal professional punya crank camera yang biasa pakai untuk filem-filem besar macam Hollywood movie. Dia orang akan pakai ini untuk ambil untuk tangkap scene-scene untuk movie mereka lah. So kita boleh tengok yang first gambar, second gambar, yang semua ini memang harga dia cecah sampai 5 angka. So benda ni mahal sebab dia banyak komponen. Komponen dekat dia punya crane tu ada wire, ada macam-macam lah, ada video controller semua sekali dalam satu set semua. Lebih kurang at least lah 5 angka. So next slide ialah ini yang budget punya crane camera yang biasanya untuk pakai untuk YouTuber lah. Kalau you nak jadi YouTuber, crane camera macam ni pun dah okey dah, dah okey dah. Lepas tu sebab ni simple je kan. So you just pasang you punya kamera dekat atas tu dan you boleh adjust ambil scene yang cukup menarik. So yang sebelah kiri pula, yang sebelah kanan, sebelah kanan you boleh tengok yang ini crane dia unik sikit. Dia punya leher atau dikenali sebagai arm, dia punya design tu lain sikit. Bukan yang macam yang sebelah kiri tu dia lurus je. Ini dia zigzag-zigzag. So itu special pasal dia. Tapi fungsi dia masih sama untuk ambil scene yang jauh dan lebih tinggi. Okay, lepas tu kita masuk kepada car crane camera. So car crane camera itu biasanya untuk kita tengok sini ada dia macam crane camera, cuma dia pasang dekat atas kereta. Car crane camera ni fungsi dia untuk ambil shot untuk yang high speed, yang kelajuan tinggi, macam nak ambil shot kereta yang driving laju, macam cerita Fast Furious ke, Transformers ke, ataupun James Bond ke, diorang akan pakai kamera ni. Diorang biasanya pilih sport car sebagai car crane camera supaya diorang waktu speeding tu diorang sangat stabil dan sangat laju, boleh mengikut dengan dia punya track lah. So jadi kita boleh tengok sini slide ni yang sebelah kiri ada Lamborghini, ada Porsche, dan sebelah kiri kanan, sebelah kanan saya ada ni lah scene-scene yang diorang transformer ambil pakai car crane camera. Lepas tu yang bawah tu untuk Fast and Furious punya scene, kalau korang ingat lah. Okay, seterusnya ialah slider. Slider ni saya bagi contoh lah. Okay, biasanya kita tengok movie tu dia ada
scene, tiba-tiba dia jadi slow, sangat smooth, sangat stable. Dan tu biasanya bukan pakai tripod punya pen yang adjust tu, bukan eh. So biasanya dia yang ni, slider ni, dia provide dia punya scene lebih smooth dan lebih stable dalam scene yang slow motion lah. Bukan slow motion, yang scene yang sangat slow je, dia akan jadi lebih smooth dan stable lah. Kalau pakai tripod punya pen, dia adjust, dia boleh, cuma dia tak, kurang stable lah. So inilah contoh-contoh slider. Dia ada auto, ada juga manual. So dia juga kita tengok slide seterusnya. Kita tengok sini ada yang tiga jenis, vertical, horizontal dengan 180 curve punya angular slider. So vertical biasanya untuk tawalan, untuk lurus naik atas dengan bawah, turun naik macam tu je. Kalau horizontal, kiri kanan lah, macam tu. Lepas tu kalau 180, ini dia special sikit, dia ada angle lah. Biasa you, kalau you nak ambil macam sini ada angle yang dalam slow punya scene, bolehlah you pakai macam 180 curve ni. Okay, biasanya yang semua ini, slider ni agak juga mahal, lebih kurang RM600 Malaysia, lebih kurang lah, lebih kurang, paling kurang pun 500-300 macam tu dekat pasaran. So itu saja untuk part saya, untuk crane dan juga. Okay guys, itu saja untuk modul 3 pada hari ini. So I hope you guys boleh balik dan practice apa yang kita belajar pada hari ini, dan boleh memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita belajar tadi. So ambillah korang video korang-korang yang korang minat dan upload ke dalam YouTube, dan stay safe, dan see you guys in the next video. Peace.